Bosen juga ya di rumah terus. Ngapain ya enaknya? Oh iya, peregangan dulu aja deh, biar gak rebahan terus. Buat kalian yang sekarang di rumah aja, lakuin peregangan juga ya, untuk menjaga imunitas kita. Kan kalau imun kita turun, corona bisa menyerang kita. Coba deh lakuin 2-3 jam sekali ya. Peregangan juga bisa dilakukan di atas tempat tidur kok. Coba ditahan ya setiap gerakannya, pemanasan secara statis di atas tempat tidur, ditahan 10-15 detik. Variasi gerakannya banyak kok, bisa diikutin di video ini. Enak ini badan saya, imun pasti kuat. Jangan lupa coba di rumah ya.